Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kali ini kita kasih yang seger-seger dulu ya. Cewek-cewek cantik ada 4 orang nyanyiin lagu medley nih. Yang pasti cewek-cewek ini suaranya juga keren banget. Udah diakui bukan di Indonesia aja, tapi udah seluruh dunia mengakui kalau 4 cewek ini suaranya ciamik semuanya. Ada Lesti Kejora, terus ada Novia Bahmi, ada Mirabeth sama Olivia. Mereka bertiga ini tergabung dari Trifanita. Karena Tri 3 kali ya diulang-ulang. Dan mereka berempat nyanyi lagu medley nih. Kita dengerin aja gimana nih lagu medley yang dinyanyiin oleh 4 bidadari ini yang bersuara indah ini. Langsung aja kita tontonin Lesti Kejora dan Trifanita medley lagu Indonesia. Oh, apa itu? Oh. Apa ini? Sumpah sih, ini keren banget. Awal tadi teriakan kan, aku kaget. Apa ini? Gitu kan. Sumpah ini keren, keren, keren. Aku gak tahu ini apa, tapi ini keren banget. Yang tahu boleh dong kasih tahu ini tari daerah atau apa ya, maaf ya aku nggak tahu ya ini ya, tapi ini bagus banget aku bilangin. Aku sampai kayak nggak mau berkedip itu rasanya ngelihatnya. Novia nih suaranya, nih Roman nih. Aduh. Sumpah ini megah banget sih. Megah banget. Tadi udah kedengeran intronya Bunga Jumpa. Bunga Jumpa. Oh my gosh. Ternyata lagu Ayam dan Lape. Kok tadi kayak Bunga Jumpa ya? Bunga Jumpa, Bunga Jumpa. Tiba-tiba Ayam dan Lape yang nyanyi Mirabeth. Cakep banget, sumpah ngagetin banget. Terkecoh aku. Olivia agak lupa lirik ya. Dia agak lupa, nggak masalah sih. Penting notasinya tadi benar tuh, nggak fals ya nyanyinya. Tapi ya lirik juga sih. Di sini Novia belum nyanyi, cuma tadi ini doang, apa canonnya doang tadi. Kita berganti lagi.
Aduh. Siapa oleh siap? Oh my god. Aku bingung tadi, siapa ini yang nyanyi? Aku pikir Novia kan. Ternyata Dede Lesti. Enak banget. Aduh. Udah deh, Bubuy Bulan yang nyanyi Lesti. Orang Sunda juga. Ya, dimakan abis lah sama Lesti ini mah. Aduh. Aduh. Tuh ya, kalau orang Sunda yang nyanyiin lagu Sunda juga kayak ruhnya, nyawanya gitu, kol-kolahnya gitu, ibarat kata tuh kental banget dan apa ya, pas banget semuanya deh. Oh. Hai. Aduh, enak banget sumpah. Sumpah ini enak banget. Sumpah Lesti, sumpah enak banget. Dan aku sukanya juga nih yang backing-backingnya tuh yang Trivanita. Nggak menonjol, mereka juga bisa ngatur banget suaranya. Itu kalau udah penyanyi profesional ya, bisa ngatur nggak ego pengen nonjol gitu suaranya. Daerah mana lagi nih? Lagu Indonesia itu, lagu-lagu daerah Indonesia itu ya memang punya nilai magic. Aku bilangin, kalau kita denger tuh kayak, aduh gila. Daerah ini beda, semua daerah tuh punya ciri khas. Dan kayak punya daya magic masing-masing gitu. Ininya Bali. Aih, siapa itu? Aduh, Novia. Aduh, kelas banget, kelas. Ini jujur nih, maaf ya, aku nggak tahu nih daerah mana nih lagu ini. Maaf banget. Gila, bisa mereka nyanyi berempat dan suaranya sama semuanya. Gila, aku sampai mau denger-denger ini suaranya. Susah banget ini sama semua suaranya. Ae. Harmoni dong. Apa ini? Real. Ini jujur ya, gila sih empat penyanyi ini. Aku bilangin suaranya emas-emas banget. Gak ada false sama sekali. Dan penuh banget kalau mereka nyanyi. Powernya. Suara Novia Bahmi itu memang berkarakter sih. Oh.
empat-empatnya berkarakter, suaranya tebel-tebel banget, empat-empat suaranya. Ini Miss Indonesia, oh ada fashion show dari Miss ya, digabungin ya. Aduh, harmoninya. Kalian bisa lihat nggak sih Lesti, satu-satunya penyanyi dangdut di sini yang benar-benar dikasih kepercayaan banget buat nyanyiin lagu-lagu yang bukan bergenre dangdut seperti ini, itu benar-benar pengakuan yang hebat banget sih. Aduh. Novia, 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 bener nonjol banget suaranya. Oke. Ini kolaborasi tiga penyanyi idol sama satu penyanyi dangdut Academy. Bener-bener aku bilangin, nggak ada yang mau menonjol di sini semuanya. Pas part masing-masing baru mereka yang benar-benar nonjolin banget kekuatannya masing-masing tadi pas saat nyanyi sama-sama. Gila, aku bilangin tadi suaranya semuanya sama. Nggak ada yang mau menonjol. Harmoninya juga enak banget. Dan itulah ciri penyanyi yang hebat sih. Benar-benar tahu bagiannya mana, tahu dia harus seperti apa. Dan ini keren banget, aku bilangin. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini juga, kalau kalian mau tambah keren lagi dan tambah informasi lagi nih tentang reaksi-reaksi video, subrek channel ini. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.